Halo HSR, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel viral terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini, nah ini dia ya, gue udah sama dia nih, si Nobita. Kita pengen unboxing velg yang baru datang ya. Jadi ini fresh banget velgnya nih. Ini velgnya baru datang tadi malam. Ini sekarang tanggal berapa, Astrid? Tanggal 30 ya. Baru datang tadi pagi, 30 subuh. Mungkin ini akan ditayangin 2 hari ke depan. Jadi langsung aja kita bongkar. Ada velg apa aja? Langsung. Oke, untuk velg yang pertama, ini adalah spesial banget karena ini dibikin sesuai dengan orderan ya. Betul, pesanan. Apa istilahnya kalau pakai bahasa Inggris? Custom, made by order. Made by order. Nah, custom wheels. Custom wheels ya. Ini HSR Forge ya. HSR Forge. Ini dibikin. Jadi ini ceritanya di tendean ada customer yang mau nyari velg mobilnya Aston Martin. Iya. Kalau kita tapi kan enggak punya ya. Cocok. Iyalah, PCD-nya beda ya. Bukan PCD. PCD berapa sih PCD-nya? 5114. Tapi okay. Offsetnya enggak ada yang bagus gitu loh. Oh. Jadi akhirnya ditawarin, udah lah lu bikin aja apa custom aja gitu kan. Jadi akhirnya bikin ini. Akhirnya dibikin. Ini berapa lama pengerjaan customnya, Pak? 2 bulan sebenarnya ya. Emang kerjanya sampai di Indonesia cuma 2 bulan. 2 bulan. Tapi karena kemarin Covid jadi rada lama 3 bulan. Oke. Okay. Nih, jadi kalau misalnya kalian pengen punya velg sendiri, model kalian sendiri, kalian bisa custom, bisa langsung hubungi link di deskripsi. Langsung aja kita buka. 1 2 3. Nah, ini kalau custom gini, ini kemarin dia udah, karena ini untuk Aston Martin, jadi udah langsung di engrave di cap-nya Aston Martin. Nih. Dan ini kalau HSR Forge cap-nya itu bahannya sama dengan yang bahannya sama. Kalau berarti aluminium juga dong? Aluminium. Kalau misalnya aluminium. Biasa kan plastik tuh, soalnya aluminium. Dan ini ring 21, lebarnya itu 9,5 dan 10,5. Offsetnya berapa nih, Pak? Offsetnya nih. Oh, kita lihat di belakang ya. Di belakang aja dong. Di belakangnya iya belum dong. Tentu ada. Masa sih? Oh, ada nih 40. Masih ada dong. Offsetnya 40. Ini yang 9,5 nih kayaknya. Ini yang 10. Oh, yang 10,5. Ini lebarnya 21. Oh, iya. 10. Oh, 9, 10. 10 deh, mana coba packing list-nya. Ini 21 9 10 kalau enggak salah. 9 10. Iya, benar. 21 kali 9 depan kali 10 belakang. Kali 10, ya. Offsetnya 40 ya. Offsetnya 40 rata. Rata depan belakang. Wih, ini ada embossnya juga nih. HSR Wheel SNI. Mantap. JWL VIA Max Loading 900 kg. Iya, jadi Forge. Jadi 900 kilo berarti ini kalau dikali 4 3,6 ton. Jadi bisa untuk mobil yang beratnya 3,6 ton. Yo, dia ada serial number-nya enggak sih? Ini kayak serial number ya? Serial number apa? Serial number produksi nih. Enggak ada. Oh, enggak ada ya? Kirain ini. Kan kalau HSR Forge kan kita modelnya suka-suka kita. Yo, lu bisa bebas pilih sih sebenarnya. Mau model apa aja bisa. Oke, kita langsung ke velg selanjutnya. Sebenarnya velgnya udah pernah datang sih, cuman karena ini stok baru jadi ini fresh banget ya. Kalian bisa langsung datang ke toko-toko TKB Group terdekat untuk mendapatkan velg-velg ini. Hup, jadi kalau yang slot ini emang udah pernah datang. Yoi. Udah habis, jadi kita udah repeat order lagi gitu. Karena ini habisnya kalau enggak salah ini cukup cepat ya, Pak. Iya, ini cukup best seller juga nih. Kenapa? Karena dia ada di ring 15 dan dia memiliki two tone. Ini yang kebanyakan orang kita tuh suka ya. Ini jadi black polish kan. Black polish. Black polish sama silver polish. Ini silvernya polish apa enggak? Enggak, ini kan namanya polish. Ah. Ini kan black. Oh. Jadi kalau yang ininya silver jadi silver polish. Oh, black polish. Cuman yang kebanyakan laris itu ya black polish sih. Black polish ini kan ibaratnya kayak elegansnya dapet, kayak warna natural lah, kayak kalau mobil warna hitam. Untuk speknya sendiri, ini tuh ada di lubang 4x100 dan 4x114. Iya, lubang 8, betul. Lubang 8, ring 15, lebarnya berapa? Mana dia? 16x7. Oh, 16x7, ah 15? 16x7. Oh, ini 16 ya? Iya. Oh, ini ring 16 ternyata, boy. Salah gua. Ini ring 16, ring 16, lebarnya 7, offsetnya 45. Ini namanya HSR Slokes, gimana? Suka nggak? Nih ya, coba kasih kalian penilaian. Tadi yang pertama, ini namanya HSR apa, Pak? Itu namanya Aston. Aston ya, ini namanya HSR Aston, ini HSR Slokes. Yang kedua nih HSR Slokes ya. Nanti kalian boleh kasih di komentar. Nomor 1, nomor 2. Komentar yang terbaik bisa dapetin velg gratis dari HSR Wheel. Nah,
untuk yang velg yang ketiga. Itu kita punya No Zero 15.6 opsi 38. Nyontek dia, curang. Tapi ini ada dua warna. Ini No Zero ya? Iya. Kayaknya No Zero-nya beda ya? Ada dua warna. Oke. Okay. Sebenarnya nih gua kasih sama kalian ya. Kalau kalian yang putihnya. Dari velg putih nih. Gua mau dong. Ini 15 ya? Iya. Buat ini dong. Nih guys, gua kasih tahu sebenarnya. Udah lama nih enggak masuk velg putih gua. Iya benar. So, gini ya boy, gue kasih tahu sebenarnya. Kalau kalian pengen tahu spek velg, kalian tinggal lihat di belakangnya sebenarnya. Yeah. Ini semua informasinya ada nih. Nih contohnya nih, ini ring 15, lebarnya 6,5. Terus offsetnya itu dia di 44. 38. 38 deng. Ini 38 ya. Ini loh. Iya ini juga 38 nih. Iya. Yeah. Ya jadi kalian tinggal bisa lihat di belakangnya kalau mau tahu spek velg. Untuk PCD-nya sendiri ini 400 dan 414. Betul. Jadi lubang 8. Betul. Putihnya gue lihat baru ya. Iya kan udah lama kita nggak nyetok velg putih. Iya. Soalnya putih rada-rada tricky sih nyimpennya rada-rada. 15.7 ya? 15.6 offset 38. Kayaknya cocok nih buat Obri. Pak, gue minta satu ya. Dua aja deh, nggak usah empat. Buat ban buat belakang. Jadi belakangnya putih, depannya hitam. Betul. Setuju nggak? Nih, untuk velg yang ketiga ini adalah HSR No Zero. Sebenarnya kan No Zero kan berarti artinya nggak ada putih ya? Apa ini putih? No Zero emang nggak ada putih? Iya, Zero kan artinya putih. No itu kan enggak. Nggak tahu gua nggak ngerti bahasa Jepang, cuman gua nyanyi nama Jepang. Oh keren, gitu. Pasti nama No Zero. Oke. Okay. Nggak apa-apa. Artinya gitu. Iya serius. Zero putih. No, no itu bahasa Inggris. No. Cuman berak lo. Ya sama. Jepang juga begitu. Oh bahasa. Jepang juga Jepang, kayak gitu, serius. Iya. No Zero itu berarti yang nggak putih. Ini tapi lo bikin putih, berarti ini, waduh. Gue nggak percaya. Ini penghinaan nih berarti. Nokuro, bukan Hah? Zero. Apa? Nokuro. Ini Nokuro. Ini. Nokuro, No Zero. Nggak ada artinya, Cong. Ih, nggak percaya. Ini No Zero nggak ada artinya tuh. Indonesia ada. Nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau nggak percaya. Oke, kita balikin lagi. Oke boy, selanjutnya untuk pilihan ketiga itu kita ini dia. Ini adalah HSR Arrow. Ini ternyata adalah original design. Ini orang yang ngedesain nih. Lu yang ngedesain langsung, Pak? Sama bos. Sama bos yang satu. Bos yang satu ya. Sama si S. Sama si S. Tapi lu yang desain ya? Iya. Bener-bener tuh. Ini original design, tapi terinspirasi enggak? Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Cuman karena lu berpikiran pengen rally look aja ya. Iya sih, karena gua pikir ini kayak velgnya rally banget. Nah, lu lihat aja ini miripnya sama apa? Yang enggak ada sih. Enggak sih. Ya udahlah. Iya sip. Deh. Oh, benar. Gua harus kita klaim berarti ini. Sendiri. Ini harus kita klaim bahwa ini original design dari HSR Wheel. Nah, untuk speknya sendiri seperti biasa gua tinggal ngintip di belakang. Ini 16. Ini ring 16, lebarnya 7 dengan ET-nya itu 45. Ada 3 warna. Ada 3 warna ya. Bronze, black sama silver. Sama silver. Yeah. Itu tadi ada satu biji itu ring 15, lebarnya 6,5, offset-nya 45. Ini ya. Ayo, kalian pilih yang mana? Nomor 1 tadi HSR Martin, nomor 2 HSR No Zero atau ini ketiga HSR Arrow. Kalian pilih. Komentar. Oke, selanjutnya ini adalah HSR Vital. Wih, ini gue demen banget lihat. Coba tebak ini ya, HSR apa? Nih, hah? Tebak. Belum gue buka nih. Tebak. Vital lah. Baru nih. Vital. Oh iya, anda benar. Gila gue bener. Gila ya, naik gaji gak gue? Oh iya, ini baru nih warnanya nih. Ini kayak Wurzburg ya, Pak? Wurzburg. Iya. Nih 40 ya? Ini biasanya dicari-cari orang nih warna begini nih. Masa sih? Bener serius. Hah? Serius tuh? Iya. Black red. Kalau gue sih milih ini nih. Ya, blacknya tahu. Tuh kayak apa ya namanya ya? Bukan biasa hitam. Orang yang mobilnya hitam sama merah suka hitam pilok itu apa sih namanya? Dop. Dop ya? Ini kayak hitam dop ya? Black matte. Black matte ya? Tapi yang paling gue suka dari ini adalah dopnya nih. Dopnya gokil, okay. Keren. Ini dulu gua cihuy nih dopnya. Lagi main ke pameran di Cina. Terus gua lihat, wih dopnya keren nih kayak gini gitu kan. Terus gua mau bikin dop kayak gini dong gitu. Yaudah. Akhirnya dibikinin. Sesimpel itu ya. Tapi keren sih. Ini tadi ring 16, lebarnya 7, nanti offsetnya 40. Nanti lagi gua kasih lu lihat dop baru. Dop baru. Lu jangan ngasih surprise deh buat gua. Iya, surprise. Dop baru. Jadi surprise dari lu kadang-kadang suka enggak enak soalnya. Dopnya begini. Uh-uh. Dopnya begini. Maksudnya dop yang tepat. Iya, begini. Tapi
Pokoknya nanti deh tipenya baru. Bukan serius. Bukan apa-apa, boy. Biasanya dia ini kalau ngasih surprise sama gua, pasti ujung-ujungnya enggak enak. Benar. Makanya gua enggak pengen, enggak suka gua. Ah, oke. Okay. Ini yang keempat, HSR Vital. Berapa? Offsetnya 40 bener ya? Ah iya, ring 16, lebar 7, offsetnya 40. Cocok banget nih untuk mobil-mobil city car nih ya. Langsung aja cus ini, ke toko. Ini semuanya, hampir satu kontainer ini semuanya isinya city car semua. Hampir city car semua ya, city car semua. Karena memang kita udah lama banget nih, barangnya gak masuk udah hampir 2 bulan ya pak. Udah hampir 2 bulan. 2 bulan lebih kita gak datang barang masuk. Makanya gue sehappy itu pas denger, wah barang mau datang, yes. Oke, okay. Berarti kita bikin unboxing besok ya kan. Oke. Okay. Ya, sip. Lu tau gak ini Naples? Kenapa namanya Naples? Kenapa? Soalnya Naples kan kata dari Italia kan, kota tuh kan, di Italia. Bilang juga apa tadi Italia? Bilang Spanyol berak. Emang Spanyol sama Italia beda? Kan lu Italia. Oke. Okay. Soalnya apa? Apa? Ini lu lihat dong desainnya. Kayak pizza. Bukan. Apa? Terinspirasi dari Menara Pisa. Bukan. Oh, gua tahu ini terinspirasi dari apa nih? Apa? Nih. Menara Eiffel. Bukan berak. Oh, bukan. Dari itu loh, satu brand terkenal juga di Itali. Satu brand terkenal di Itali, Ferrari. Depannya brand velg. Brand oh. Brand velg Itali. Oh, iya iya. Naples, ini dia HSR Naples, ini pilihan kita yang kelima. Ini ya. Masuk enggak berapa lama langsung habis. Yes, ini cepat banget nih. Udah banyak yang nyari-nyari lagi. Tapi kita barangnya belum datang. Datang jadinya ya udah. Ini tersedia di dua warna ini ya. Masuk enggak banyak loh. Ini masuk mana tadi? Tuh di atas. Ini tersedia di dua warna, di hitam, ini semi matte black sama satu lagi black polish ya. Black polish bener ya? Iya. Iya, black polish. Ada satu lagi. Mana? Ada satu lagi street, coba street. Dia ada 3 warna. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya 7 dengan offsetnya 38. Rata body ya. Ini rata. Velgnya rata nih depan belakang. Ini ada 3 warna, ini kan black polish. Oh, black polish, iya, semi matte black egg sama satu lagi gray polish. Gray polish. Nah, ini wow. Barangnya masuknya enggak banyak loh. Mana gray polish? Ini cuman 5 set. 5 set. Ini cuman 18 set. 18 set. Itu Pak, terus yang itu cuma 8 set. Jadi cepat-cepat dia dapat aja ya. Cepat-cepat dia dapat ya. Atau kalau misalnya kalian pengen langsung booking, langsung aja ya. Link deskripsi di bawah. Gua mau velg yang ini sekarang juga gitu. Nanti bisa langsung gua kirimin. Nah, ini yang grey. Ini gua demen sih warna ini. Kok ini grey ya? Iya, grey. Oh iya ya, benar. Gua suka yang ini sih. Ini ya, tuker dong Pak, sama ini. 8 set. Tuker dong Pak, sama ini. Nah. Tuh, sama-sama polis, tapi kalau gue sih sukanya grey nih. Ini mau di mobil hitam, putih, merah, biru, coklat, kuning. Masuk. Kalau ini, ya masuk juga sih. Selera, tapi kalau gue sih ini sih. Ayo, ini barangnya dikit, gak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian langsung order aja langsung. Nama-nama velg HSR, ada yang bahasa Itali, ada yang bahasa Inggris. Iya, karena kita... Jadi kalau ini bahasa Itali jadi Naples. Naples, oke. Okay. Lanjut, kita ke velg selanjutnya. Nih, ini yang ketujuh, HSR Web. Tuh, ini salah satu favoritnya si ini Nobita. Yang black yang bosen. Kenapa? Kurang bagus ya? Udah bosen ini black. Bosen. Oke. Tapi paling lari sih gimana? Nih. Ini dia memang sengaja dibikin ada ininya ya. Iya emang. Lu tau gak kenapa pak? Dibikin kayak gini. Dia aerodinamis. Bukan aerodinamis. Untuk mengurangi bobot. Enggak juga sih. Bush, iya jangan salah. Ini satu cuikan begini, satu konkev begini aja. Ini mempengaruhi pak. Kalau ini mah desain. Iya maksudnya kalau kita, ini, kalau Forge. Ini juga gue, kalau Forge. Desain sendiri. Sama Bos Reddy. Tanpa terinspirasi. Terinspirasi kalau. Wow. Ternyata ini terinspirasi dari mana ayo? Lu dari... tahu kan? Coba cari tahu tebak. Oh, gua tahu dari itu ya. Ya kan? Apa? Iya, benar. Apa? Ya ada lah pokoknya ntar tunggu aja kalau komentar. Suruh ya coba ayo. Eh, YouTuber. Deh. YouTuber. Hah? Subscriber. Subscriber kita tebak nih terinspirasi. Tebak. Dari ini velg terinspirasi dari velg apa coba?
yang benar, ya udah selamat. Gua kasih merchandise. Oh, dikasih merchandise tuh sama dia tuh. Ini yang ketujuh HSR Web, kalian boleh pilih. Kalian boleh komentarin semua velgnya. Komentar yang paling bagus bisa dapetin satu set velg gratis dari HSR Wheel. Check it out. Langsung kita langsung ke selanjutnya, boy. Ini adalah HSR Core. Ini adalah original design lo. Ini original design dari HSR Wheel. Iyalah. Serius? Serius. Sumpah lu. Sumpah deh. Anjay. Oke, boy. Ini original design dari HSR Wheel. PCD-nya 5 nih, 5 berapa nih? 500, 514. Ada macam-macam, 514 sama 8. Lubang 8 juga ada. Lubang 8 ada. 514 ada. Terus ring 17 ada. Ring 17. Ini ring berapa yang ini? Ini ring 17. Oh, ini ring 17 nya. Ring 18 ada. Ini ring 17 nya itu lebarnya 7, offsetnya 45 nih. Dan yang nih gue pengen tanya sama kalian. Kalian tahu gak HSR Core itu K-W-O-O-R itu diambil dari nama apa? Gue kasih clue deh. Itu diambil dari nama kota. Coba kalian tebak. Kota di belahan dunia mana? Kota di belahan dunia mana? Kalau bener dikasih merchandise no sama Nobita. Langsung jawab aja di kolom komentar. Next. Ini cuma satu warna ya. Satu warna tapi ada beberapa model. Beberapa spek PCD. Ini adalah original design. Ini HSR Sound. Ini baru masuk satu warna, tapi gue yakin sih gue pesennya lebih dari satu warna. Lu pesennya lebih dari satu warna tapi cuma belum datang. Ini baru masuk satu karena di kontainer yang ini gitu. Oke, enggak apa-apa. Ini speknya ini ring 17 ya. 17 7,5 offset 45. 17 7,5 offsetnya 45. Ini bagus buat Honda Jazz nih. Iya, benar. Ya. Gue juga cukup miss karena kan gue gak sengaja nih, dia kemarin katanya pengen ikutan unboxing. Ternyata ada juga ya velg-velg yang original design. Ini original design tapi udah lama, jadinya kita kalau sekarang kan setiap kali kita mid series kita nah. Claim kan. Yeah. Ini kita maksudnya yaudah gue bikin-bikin aja deh gitu. Ya udah enggak apa-apa, tapi mulai besok ini bakal gue claim sebagai original design aja, iya. Pak. Senang selalu. Oke. Ayo bagi teman-teman yang mau, kalian bisa langsung aja hubungi kontak di bawah, Bitly di bawah, kalian langsung pesan aja, bisa langsung pesan. Oke. Ini bagus sih. Cuman ada kekurangannya, Pak, kalau menurut gua nih. Ininya nih, item-item ininya kayak agak-agak sedikit disgusting sih kalau menurut gua. Agak-agak ganggu sih. Kalau gua ya, gua pribadi ya. Disgusting itu mengganggu gitu. Menjijikan gitu kayak. Apaan sih gitu maksudnya? Kenapa enggak full aja gitu loh. Tapi enggak tahu ya. Tapi ini justru, selera kan. Ini justru emang sengaja bikin modelnya begini. Iya. Ini kelihatan rada-rada Jeep. Oh. Rada off-road. Rada ini nih, bikin kayak gininya ya. Ya balik lagi ya selera ya. Kalau gue sih nggak begitu suka ini sih, nih ini karena agak-agak laris loh. Iya. Nggak tahu ya kenapa pelek palang 7 atau palang 6 gitu laris ya. Gak hanya palang 6, palang 5, palang 6, palang 7 pasti laris. Bener. Kebanyakan laris. Yang nggak laris cuma palang pintu doang. Iya. Emang palang pintu kita jual? Kan enggak, karena nggak ada. Next. Ini adalah HSR Load. Suka nih apa namanya? Ya udah kelihatan di sini kan ada palangnya. Lu gimana sih, Pak? Kalau mau ngebunyiin tuh gini nih. Oke, kita jelasin speknya dulu ya. Yang pertama itu gua enggak mau lihat kertas. Ini ring 16, lebarnya 8 dengan offsetnya 35. Oke. Terus indeks load-nya ini 690 kilo kali 4 berarti sekitar 2,8 ton ya. Oke, tanpa buang waktu lagi, langsung aja. Ini adalah HSR Sound. Hah? Ini sound ya? Loud. Oh, loud. Kadang-kadang. Ini loud tuh kayak yang dipakai Avanza bukan sih? Sound loud. Bukan. Ini pakai Avanza bukan? Rumor. Iya, similar. Ya. Ini. Ini. Kuningnya kayak ini siapa namanya? Najos. Bener banget. Jos. Mantap, apa? Boy. Ini kayak ini merahnya kayak sirup ya? Marjan nih. Kukubima energi. Enggak. Jadi Extra Jos lawan Kukubima nih. Lu lebih demen Kukubima atau Extra Jos? Extra Jos. Enggak, Kukubima pakai susu kalau gua. Ini lebarnya 8 kan ada yang 9 ya? Oh, ini belang ya? 89 ya? Oh iya. Nah, yang ini rata apa belang? Ini 9. Ini belang. Ah, belang semua ya? Belang semua benar. Nah, ini 9-nya kayak gini nih, tuh lebar bibirnya. Up. Lain bibirnya. Oh, ini single PCD ya? Iya, ini single. 400. Heeh. Wih. Kayak Astrid ya single ya? Iya. Kalau gua kan double PCD. Awas jatuh. Awas jatuh. Iya. Wah, ini nih bagi kalian yang mau nyari-nyari single PCD, nih.
HSR Load ada yang single PCD, dia warnanya silver polish. Ini cocok banget nih buat mobil warna hitam, warna merah, warna grey. Menurut gua hidup sih ini velg sih. Nih nih, kameramen, lu sorot nih bibirnya, jangan nih tidurin. Oke. Okay. Nah, gitu kan biasanya kan. Nah, tuh buat liatin. Nih ya, nih dalamnya segini doang nih. Segini nih. Cuman segini doang kalau di gua, tapi kalau ini sampai dalam tuh. Nih ibaratnya nih, kalau yang sebelah sini nih, ini tuh ibaratnya tuh kalau ibaratnya perempuan dia tuh masih SMP. Ini tuh ya, kayak asli top si SMP nih. Kalau ini udah kerja di TKB. Ya? Kalau ini cewek udah kerja dah tuh, pulangnya pagi mulu dah, luatin sendiri. udah. Apa lagi? Ini offsetnya gede nih. Offsetnya gede. Offsetnya berapa nih? Ini offsetnya 30 kok, kecil. 30. Offsetnya 30. Makin keluar dong. Iya. Waduh. Iya ya. Ya kalau velg lebar, ya pasti offsetnya kecil. Gitu ya? Karena kalau velg lebar offsetnya gede ya mentok ke dalam. Oh benar juga. Next, ganti. Udah habis. Nanti. Oke. Okay. Kontainer datang. Terus nih unboxing lagi. Okay, boy, ini dia akhir dari unboxing kita hari ini. Pak, kira-kira kapan ada velg mau datang lagi nih? Dalam minggu ini ada lagi. Dalam minggu ini ada lagi ya. Berarti nanti kalau datang. Kita kalau nggak salah bulan ini masuk. 4 ya? 6 kontainer. Oke lah, pokoknya kita akan bikinin video kayak gini setiap kontainer masuk. Jadi kalian bisa langsung tahu velg-velg apa aja yang fresh dari HSR Wheel. Nah, selanjutnya gue juga pengen kasih tahu bahwa kita mau ngadain giveaway. Karena udah 50 ribu. Kok lu tinggian ya semenjak 50 ribu subscriber? Oh iya dong, gara-gara 50 ribu subscriber gue jadi tinggi. Caranya gampang banget, dari 10 ya, model gimana? Dari 10 model yang tadi kita review, kalian boleh pilih satu atau dua deh. Karena kan kita mau baginya 2 set ya. Iya. Tapi ini 1 set pertama. Kalian pilih 2 model, terus tulis di situ kelebihan dan kekurangannya model tersebut. Kenapa? Yang penting syaratnya kalau yang dapat harus dipakai. Harus dipakai. Iya. Tapi sebelum dia dapat, pastikan kalian sudah follow Instagramnya HSR Wheel dan Kapi TKB Group. Group Indonesia. Dan udah subscribe YouTube-nya. HSR Wheel. Kalau misalnya ternyata dapat tapi belum follow, Gak jadi. Biasanya ada tuh. Ya, jadi pastikan kalian sudah follow Instagramnya HSR Wheel dan TKB Group Indonesia dan sudah subscribe channel YouTube HSR Wheel. Oke, itu aja dari gua. Pak Indra, lu ada yang mau disampaikan? Sampaikan. Oke. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.